Subhanallah. Ning sajrone acara bakti sosial kelawan peringatan hari besar Islam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang diselenggarakaken dumateng Bapak Dr. Masludi Sopriyadi mau paket komplit disebutaken kabeh tiang sepue Bapak Haji kelawan Mahajine uga disebut garwane sing tersayang sing tercantik sing terteran ya. Iya go wong lanang sing setia wong wadon ge sebutaken yang tersayang tercinta tercantik sampai tekang terteran ya Bu. Alhamdulillah mugi-mugi keluarga besar Bapak Dr. Masludi Sopriyadi angsal rahmat lan barokah saking Gusti Allah Ta'ala. Kula wali bismillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunyawdin wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi washabbi ajmain amma ba'd. Mugi-mugi teng siang puniki dalam acara hari besar Islam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lan uga bakti sosial ingkang diselenggarakaken Bapak Dr. Masludi iki angsal rahmat lan barokah saking Gusti Allah lan rakyat tugune diwarasaken doakan penyakite digampangaken luruh rejekine. Pertama-tama kula ingkang ngurhormati Bapak Dr. Ludi Masludi sekeluargane uga Bapak Kuwu seperangkat desane tokoh masyarakat, tokoh ulama, tokoh sejarah Karang Taruna pilih sepuh masyarakat Tugus Danten ingkang kula mulyakaken. Sederenge kula dongeng kini Bu, dadi dikongkon dongeng kula ki Bu. Iya. Dikongkon dongeng jare Bapak Doktere kongkon dongeng. Dongeng apa sun Pak Dokter? Dongenge karena ning sebelah kanane tugu lor, sebelah kene tugu kidul. Sing dijalukaken dongeng iki tentang pahlawan tugu kaya dene Nyai Labdakriya ya pengen buru akeh desa Tugune Jepriben Labdakriya ku sapa kaya-kaya mau buru gapa lebih mbu apa sih buru kikini sing ahli sejarah Tugune mah yang kulane wong kana aja ora ya tol yang masih nom dadi ya kaya-kaya ne sejen bapak kini palebe ya. Dadi punten-punten ya Bu Pak kin mabari nunggu kiai sing wis disuntik sing wis diperiksa kanggo ngenteni kiai diisi lawan acara dongeng. Cuman sedurunge kula dongeng mau Bu ya Pak njaluk ampurane bokatan kula dongeng sejarah beda pakem beda paham. Sejen ceritane sing didongengaken ning wong tua-tuane sampeyan bengen, kula kin jaluk ampurane. Bokatan kula salah, padahal makula gak pada bengeri Pak. Bakat dongeng sejarah dongengaken buyut keruhunku. Sebab masih mendingan dongengaken Bapak Lebeta, dongengaken Pak Kuwu, paling sengit-sengit aku ya paling digebuk dijotos menjelut turaknya. Tapi bakal ngandakna buyut, ngandakna keruhun,
sing watir-watir nunggang motor ke dijorogakan watir aku pak. Bukatan salah kedik ke kanan. Aduh masya Allah ya, ya pengennya mau ralah. Dari bagian bu pak, kulane dongeng cerita tuguk eh. Iya, aduh iya pak dokter. Gak kula balik. Al-Fatiha. Alhamdulillah. Minasyaitulajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. 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 Surat-Allahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ceritanya buyut didikit ibu. Apakah buyut labdakriya? Apakah buyut linter? Apakah buyut asem? Apa tugu dikit? Apakah dongeng wayang? Apa dongeng apa dikit kini dongengnya kayak gini? Lap dakria dikit. Ya, mis. Lap dakria dikit. Lap dakria. Hari sebenarnya bu, bakal dongeng lap dakria ki sebenarnya mah. Sebulan gampang satu tugas bu. Endane bagian tekan maghrib. Bagian bah. Tekan bapak kiai ini tuh lebih nanjak ora. Kenang apa aja? Ning tugu ana buyut labdakriya. Nah, tanda sejarah. Lamun kandane petite baik ini bu. Tanda petite baik ini. Tukaran ini bu. Baka kanda dongeng kanda sejarah mah. Oh sejen je beli bengkonon labdakriya ku ceritanya ku. Baka kanda petite baik. Baka kanda tengah-tengah baik. Ya tekang cakaran tolinya ku. Neng-nengan. Ya. Cerita apa aja kuno. Yang beli mengkonon je ceritanya ku, ngaco je ceritaku. Nah, baka kanda dongeng cerita sing awit sor dikit bu. Pada karo wiwitan, oyod, toline wiwitane pang ana godong, ana kembange toli ana buai, nah nembe diurut kandane. Barang sing dikandakaken labda kriya, nyai labda kriya. Yang beli mungkin bu. Ning tugu arane labdakriyaku. Wong dermayu duwe aran labdakriyaku. Huruf tolimunine labdakriya. Ora mungkin. Lamonan ning Bali labdakriya ya anak. Labdakriya dudu aran Jawa. Tapi kenapa ning tugu ana buyut labdakriya? Nyai labdakriya memang wujudnya wadon. Nah, ari nyai labdakriya kuji anaknya siapa? Ari nyai labdakriya iku bu anaknya Dewi Sanaya. Sejen maning jek ini jare wong tugune kek ini ada jarak ini kinembe dibuka kini kulak ibu pak. Ari nyai labdakriya iku anake Dewi Sanaya. Ari Dewi Sanaya ku sing endi asale ku? Ari Dewi Sanaya ku bu asale sing Bali. Dewi Sanaya ku bu emboke nyai labdakriya ku sing Bali. Kenang apa arane beda? Nyai labdakriya Dewi Sanaya. Dewi Sanaya kusing Bali. Kun ku santri muride masih rumpune. Ratu pemecutan bu. Lamon sing pernah meng Bali, jaroh ning Bali, pasti beru. Lan liwat arne ratu pemecutan. Ari ratu pemecutan ku bu, wong wadon sing manjing Islam, sing pertama ning Bali bu. Awas, ratu pemecutan kawin karo Raden Cakraningrat putra saking Madura. Aduh, dadi lamun kandane labdakriya ki suwe. Kin mas singkat kira-kira tekan tugu ya Bu ya. Nggih. Dadi nyai labdakriya duwe embok arane Dewi Sanaya. Dewi Sanaya dikawin
Dewi Sanaya. Anak aran samarane Dewi Ayu Tambak Wulung. Dewi Sanaya garis miring Dewi Tambak Wulung. Garis miring nya tinumpuk. Dikawin yekining kebo wilis. Kebo wilis. Sawise dikawin kebo wilis, kebo wilis diaran maning arane Syekh Gagang Aking. Sawise mondok mesantren ning Syekh Syarif Hidayatullah. Diganti arane Syekh Gagang Aking. Kebo wilis iki diasale asale sing Gunung Wilis, Bu. Udah diado maning, oh yo. Tandane kene. Kebo wilis. Kebo milih. Syekh Gagang Aking. Ya siji wonge kawin karo Dewi Sanaya alias Nyi Ayu Tambak Wulung. Ya Nyi Tinumpuk yakun wonge duwe anak Labda Kriya. Dadi dawa lamonan durut ka. Kenang apa je sing Madura sing Bali sampai tekang Tugu. Jadi mulanya kandane mau lamun kanda diurut kaya-kaya bisa seminggu, Bu, kandane. Dadi ngiras gagian tekang Tugu. Toli gagian ngrokna kiai ora Bu ya. Bapak kiai nega enak bae jejak maju sedelat jek menong ngarap bae sejak menung cundang majak kuno sedelat gojek kita jesing suwe toline ya date bapak kiai mas suwega oh madrak ulama dongeng cocok-cocok ya yot. Iya tuh baka pengen urus sejarah Labda Kriya ku Bu. Labda Kriya ku kuno. Jadi Labda Kriya duembok arane Dewi Sanaya asale sing Bali masih rumpune Ratu Pemecutan. Wong sing pertama ning Bali manjing Islam yaitu Ratu Pemecutan. Dikawin ning kebo milih. Kebo milih duwe aran maning yaiki Syekh Gagang Aking. Mesantren meguru diaku ning Kanjeng Syekh Syarif Hidayatullah. Notor alas penjalin sampai tekang kene. Engko kedadiane ana sumur penjalin pirang-pirang tapakan jasane Syekh Gagang Aking tapakane Nyai Labda Kriya sapa konon penghunine sing ana ning alas penjalin kin makanda tutur kanda kitab petengnya Bu ya kanda tutur kitab peteng bahkan ning kitab petenge iki Prabu Hoe Wulung sing nonggoni maune kukun. Prabu Hoe Wulung karo wewe putih. Sing nonggoni ning tugu kukun. Tapi setelah kehadiran Syekh Gagang Aking kelawan Dewi Sanaya akhirnya aku rame mengkainin kekini. Jadi memang tugu duduk turunan sembarangan Bu. Duduk cerita dongeng-dongeng asal-asalan. Maukah masih mending kulaki ngandakna bapak uwu, masih mending ngandakna palebe. Paling dugal-dugalnya dijotos kulaki kini. Toli menjelut beras kencur ya waras. Paling dugal ngongkonalan paling. Mana bacokan jaculeng kah. Upah dibacok, dijahit. Ning dokter ludi, diobati ya waras. Tapi bakal ngandakaken keruhun. Ngandakna buyut, aduh Bu, bukatan kula gingsor panggung mangan ketelak bisa malang geseke ora ya. Aduh masih pengen urip dadi tugu dudu sembarangan wong. Kenapa je sejen karo critane mbok tua kula bengen? Kenapa sejen karo critane bapak tua kula bengen? Beli mengkonon je cerita tuguku aja sembarangan. Duh, dadi mulane kita gagah meter Bu kula gagah. Bakang andakna tuguku. Ya maukah
Kenang apa? Nyai Labdakriya anane tugu. Kun ku duduaran tugu, duduaran Dermayu, duduaran Jawa, aran Bali. Karena mboke sing Bali yaiku Dewi Sanaya mau kabu. Dewi Sanaya masih rumpune ratu pemecutan wong pertama sing manjing Islam, sing nyebarakan Islam ning tanah Bali yaiku ratu pemecutan Rabine Raden Cakraningrat asal sing Madura. Engko kenang apa je? Ning desane Bapak Kiai arahan ana buyut Bali nyambung. Nyambung, Bu. Ana nyambunge. Ana sambungane karena sing Bali tekaning bantaran Muara Jatiku ya lewat pelabuhan Simanuk Rawa, Bu. Dudu Simanuk wong are wong Dermayu ma wong Jawa ma angel. Pelabuhan Simanuk Rawa aja. Padahal mah dudu Simanuk Rawa, Simanuk Rawa. Mung kenang gelise bae dari Cimanuk. Padahal mah Simanuk Rawa. Kadang-kadang disingkat bae wong kita mah. Wong Jawa. Indramayu ya Dermayu, Jati Barang ya Tibarang. Puskesmas ya Kesmas. Jadi Simanuk Rawa disingkat Cimanuk. Jadi dawa ceritanya. Nah, bapakku wuman jaluknya ku dongenge mau ku pesen-pesen ku gunung. Njaluk bedar tanah Dermayu mau nema. Karo masalan ku. Karo bapak pembina, bapak dada. Barang ya dawa maning bapakku wu. Lamun kanda asal usulnya tanah Dermayu. Ya dawa maning ceritalan dongengane. Tapi beli apa-apa setitik bayar Pak Uwu ya. Padu dasarane baik. Nah, ya tuli gana sarate Bapak Uwu. Lamonan bedah sejarah tanah Dermayu sarate ku yakun ku kepiting kerang bumbu kuning. Iya. Bakat terang rupanya penting ya nanggap maning. Jadi tanah Dermayu kadang-kadang Bu ya. Wong Dermayu nesin diblesakaken kadang-kadang. Ari tanah Dermayu kujeng. Kin makan daning sandiwara. Iya tajek kuno. Wira lodra, wira permoda dadi wadonku. Kunku cerita, cerita hasutan digawe buku. Cerita hasutan, cerita politik, cerita penguasa digawe buku. Toli mangsa ya wong lanang dadi wong wadon. Toli oling rayu, jeng. Oling rayu ding Sumedang. Wong lanang dadi wadon. Kus beli manjing akal, Bu. Ari wong jejodohan, ari wong rumah tangga. Padane sampean pengen duwe mantu. Ya diundang di calon mantune. Ditodok-todok akan. Iku jarane siapa? Arane Jedayuni. Tentunya kan pengen merudikit kuno. Penganten wadone ku. Ari kuwen mas kawine je tanah. Barang sing arep wong jejodohan, wong ngarepan rumah tangga, pengen merumbok bapane sapa dikit. Sedulure sapa dikit, bocah wadone endi? Emangnya gampang wong Sumedang ngupai tanah, cek je tanah kuwen kanggo kuwen. Kadang-kadang sing lea tekang Jati Tujuh, sing legok sampai Cikawung, sing kandang haur sampai Sewu. Segampang kun temen emangnya karena wong picek apa? Emangnya karena wong beli katon? Kune lanang tawadon. Oh, dadi cerita hasutan digawe buku. Padahal beli mengkonon ceritane Bu. Oje benjang rameng jagat, Dermayu geneng banci. Ari banci mah blining tubuh, blin Jati Barang, blining bulak pirang-pirang Bu. Bling Sumedang, bling Cirebon, bling Subang. Banci make. Jadi bakal pengen ngurus sejarah asal tanah Dermayu yang koding bapakku acarane. Iya. Jadi orang-orang mengkonon orang kadang-kadang diblesakaken. Iya joling rayu olin jabel ning Sumedang. Padahal lamun tanda tanah Dermayu iki dawa. Sawulan ya masa tutuga
di matching Mataram dikit, di matching Dermayu, di matching Cirebon. Peristiwa kejadiannya Aris Baya karo Gesanulun sedurunge dadi Prabu Gesanulun Angkawijaya, mesantren ning Demak Bintoro dititipaken ning Kyai Pangiri. Dadi dawa critane. Dadi tanah Dermayu sing jelas iki oli hadiah bagian sing Cirebon karo sing Sumedang. Ndameaken perkara karena Aris Bayane dianggap diculik ning Gesanulun. Dadi oli-olie wong ndameaken dipai tanah yawis cek dipai bagian mulane Dermayu akeh tanah pangonan, Bu. Akeh tanah pangonan pirang-pirang. Kun mas sekilas bapak kuya, padu sekilas baik. Kok mana-manane ya muka, masalahan kepiting kerang bumbu kuning kan. Jadi bokatan pengen terang, penting ya bapak kuwune ya nanggap maning. Iya. Nah, mau cerita tentang Nyai Labdakriya. Ku bu, Labdakriya ku mengkonon. Paham durung bu? Iya. Pengen urus ejene maning. Suwe maning bu bakanda sejene maning mah. Kidma mumpung bapak kiai ini wis teka, wis anane ngarep. Dadi sekian mah nunggu tausiane bapak kiai. Kula mah sekedar nonggoni bapak kiai maunya aku lagi mangan jeruk, toli udut sebatang. Barangkali nambah maning sebatang maning. Dengan tadi nanjak ke suwe, jadi kulama nonggoni bapak kiai. Jadi lamonan ia memang rasa puas cukup. Labdakriya wis paham? Diulangi maning, Nyai Labdakriya. Nyai Labdakriya anaknya Dewi Sanaya. Kunku mboke, mboke Labdakriya kok bu. Dewi Sanaya asale sing Bali dikawining Kebomili. Kebomili arane Syekh Gagang Aking nalikane berguru ning Kanjeng Syekh Syarif Hidayatullah. Nah, kenang apa aja ceritane mung konon aja kurang suwe kandane bisa nang tugu ya mau ka bu bokatan penting terang. Nanggapa maning. Ya, cuman semanten sepindah mali pilih Pak Bu. Kulaki dongenge salah, bokatan kurang jelas, bokatan beda paham kelawan pakeme panjenengan sedanten kulaki nyuwun ampurane sepindah mali kula pribadi Raden Juleng. Kula akhiri billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdu 'abdin mu'tarifin bisidqil yaqin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Ingkang kula hormati para alim, para kiai, para asatidz, asatidzah, para sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat. Ingkang kula hormati Bapak Guru beserta staf lan jajaranipun.
Sederek kula Bapak Raden Juleng wabil khusus Bapak tuan rumah kang alhamdulillah dinten sapuniki ngundang kula lan panjenengan sami dalam acara peringatan Maulid Nabi tapi dengan gaya yang unik. Alhamdulillah, biasane acarane DND barengkin sekaligus acarane 3D. Ya, acarane 3D, dokter, dongeng, dan dakwah. Iya, dokternya gawe acara menyehatkan masyarakat sing awit sunatan masal. Ya kan pemeriksaan gratis, pengobatan gratis, peragakin donor darah. Untuk apa? Mengisi gula lan panjenengan sami ngeling-ngeling datang Kanjeng Nabi. Apa aja kan hubungannya? Maulid Nabi, donor darah, sunatan masal, dongeng. Ya, yakin ki ya dicoba dikait-kaitakan konon ka ora. Iya, kenapa? Karena ketika kula lan panjenengan sami kanda tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niku ning Al-Qur'an didawuhaken wa ma Muhammadun illa rasul. Qad khalat min qablihi rusul. Didawuhaken dening ayat Allah Subhanahu wa taala wa ma Muhammadun illa rasul. Nabi Muhammad iku mung utusane Gusti Allah. Qad khalat min qablihi rusul sadurung-durunge gawis anak nabiku. Ya, dadi sadurunge Nabi Muhammad wis anak nabi. Dadi Nabi Muhammad ku nabi, tapi sadurung-durunge Nabi Muhammad iku wis anak nabi. Maksude jatan. Kula lan panjenengan sami ning kene dielingaken bahwa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam puniku dudung gawa agama anyar. Iki akeh wong sing berpendapat bahwasane Kanjeng Nabi iku gawa agama anyar. Ora, Kanjeng Nabi ora gawa agama anyar. Kanjeng Nabi nutugaken agama sing awit jamane Nabiullah Adam alaihi salam sampai tekan akhir zaman. Dadi jekang agamane masih tetap agama Islam. Awit kapan? Awit zamane Nabiullah Adam alaihi salam sampai tekan kobraka. Dadi Kanjeng Nabi orang gawa agama anyar. Agamane angger pada keyakinane karo zamane Nabiullah Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim terus sampai tekan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dadi agamane pada. Apa aja kang sing beda iku syariate. Jadi agamane, agamaku keyakinane pada bahwasane tidak ada kekuatan yang maha dahsyat, tidak ada kekuatan yang maha hebat ilah kejaba Allah Subhanahu wa taala. Itu keyakinan semua nabi awit zamane Nabiullah Adam sampai tekan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasalam, sebuah keyakinan bahwasanya hanya ada satu Tuhan di dalam kehidupan gula lan panjenengan sami. Hanya ada satu penguasa di dalam kehidupan gula lan panjenengan sami. Tapi aturane syariate beda-beda. Ya zamane Nabi Adam, ya syariate beda karo zaman sekian. Zamane Nabi Adam mah wong kawinanku bloli karo sapa-sapa kecuali karo sedulur dhewek. Iya, kudu karo adi. Zamane Nabi Adam, sebabe kudu karo adi jekang, ya bakal beli karo adine ya berarti karo ketek. Duh iyalah kamaning je wonge. Iya kan? Iya, dadi ning zamane Nabiullah Adam alaihi salam, iya, kawinan ya kudu karo sedulur, menusa karo menusa. Ya karena apa? Ya karena lakamani. Menusa pertama Nabiullah Adam duwe anak, berarti kawinan ya kudu karo sedulure. Nah, zaman nenek akan ya wis beli tadi.
Ya kan bisana syariat anyar inggih punika syariat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dadi sing awit awal ya awal iku Nabiullah Adam alaihi salam. Dadi Nabiullah Adam kan baune ning swargane Allah Subhanahu wa taala. Akhire mudun diudunaken ning alam dunya. Begitu tekan alam dunya, ya kan ngandani ning anakku tunang nok bengin ki bapak ki genahe ning swarga. Tapi karena sebuah masalah akhirnya bapak diusir mudun mengalam dunya. Akhirnya cerita ning anakku tune, ya bahwasane ning swarga ku mengkenen genahe enak apa segala-gala, anak pengen apa baik keturutan, tinggal kari ngomong, tinggal kari ngucap apa baik anak. Lah terus Nabiullah Adam alaihi salam cerita ning anak putune kinang nok bokat pengen manjing meng suargane Allah Subhanahu wa taala carane mengkinen. Oh, dadi Nabi Adam cerita ning anak putune. Lah kenapa cerita? Ya karena Nabi Adam mau silok meng suarga, weruh beli dalane. Ya kita kan durung kinki. Iya, durung gak ngotot iloknya kayak kun-kuna ika dalane. Iya, ngorai ilok mana ngancil. Ini jalan menuju surga. Kalau tidak pakai jalan ini, kamu tidak akan masuk surga. Engkau dikit masih ake dalan sejenek. Iya, kun makutu kun dalane. Bakal beli kun ya, beli manjing suarga. Perangsanya terus pengennya dewekan main yang suarga. Ya, los anunya malos ya. Iya, ada siapa yang ada wong buludan be diomong itu bid'ah, itu kafir. Enggak ada ya wis entar di sing ngapir-ngapir akan ya ana wonge dene sing buludan ya ana wonge dewe. Ya tapi kan enggak ada di zamannya ada. Ya memang langka di zamannya Kanjeng Nabi ku langka. Loh, kenapa sekian anak? Ya kan mengacu kepada kaidah ilmu usulul fiqh. Malayatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Endi-endi perkara kan lamun beli karo perkara kien, perkara wajib dadine gagal, maka perkara kien akhirnya dadi wajib. Ya kan sesuatu yang bisa menyempurnakan wajib, maka sesuatu itu adalah wajib. Contoh aja kang contoh, sholat subuh iku wajib, benar? Benar. Mung kita kibli bisa tangi, kibaka beli pasang alarm. Ya, berarti alarm ki wajib dadine. Nung bakal ka alarm beli subuh sih. Iya kan? Ya iya, jadi alarm ya alarm dadine wajib karena lamun laka alarm kita beli sembahyang subuh berarti malayatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Demikian juga malayatimul mandub illa bihi fahuwa mandubun. Endi-endi perkara kan beli bisa nyempurnakan sunnah, maka perkara mau jadi sunnah. Uang bisa kelingan Kanjeng Nabi ketika ana peringatan Kanjeng Nabi, berarti maulid Nabi bisa jadi sunnah. Iya jekene jawab maning-maning mah. Nah iya jadi kudu dijawab dan cara orang mencintai Nabi juga beda-beda. Ana wong demen Kanjeng Nabi menganggap Nabi itu adalah manusia biasa. Kenapa? Karena dia khawatir. Khawatir apa? Khawatir menuhankan Nabi Muhammad. Makanya sampai tekan ngundang bega blolingo sayyidina. Oh, langsung Allahumma sholli ala Muhammad. Mbu Muhammad siapa? Iya, ya kenapa aja kan kita kan gue Muhammad ya, kita kan wong tugu, wong dermayu. Aja maning ngundang Kanjeng Nabi, ngundang wong sing luwi tua bagi beli wani ngomong sira. Ngundangnya panjenengan sampean. Kenapa? Karena ning tanah Jawa tugu Indramayu duwe adat kang arane anggah unggo. Masa ngundang Nabi Muhammad debay pantar ya apa? Dah iya karena angga unggo makanya nganggo kalimat Sayyidina Muhammad. Dia itu liya sah-sah bae ngana alasane kabeh. Ya tadi ya wis aja ngotot. Ya kenapa? Karena ketika ngotot nanti akan terjebak bahwa cara Nabi itu manusia biasa. Iya benar Nabi itu manusia biasa. Ya tadi ya maaf jangan disamakan. Haja borok karo Nabi, sampian karo kita beda.
Loh, maksudnya beda ya, sampean teka kan karepe dhewe, kita mau diundang nih dokter. Ya iya, yang kadang-kadang manusia iloke dipadak-padak, kan ya beda, bapak kegenai beda, ya pasti regane. Beda nggak zaman nih kun manusia lemah pada lemah, tapi bakal lemah nih jero desa, kalau lemah pinggir jalan regane pada beli. Ya sejen pinggir dalan semeter sejuta bahkan yang jero kene paling 300.000. Iya? Lah ya iya manusia ya beda sing teka diundang ya sejen balike disangon. Ya ya kaya kaya ya iya ya, ya sing saka bladus bae ya, ya paling balik kloyong bae. Lah iya yo ya, yo ya, yang sing genah beda. Bakal belum diundang dodok ini ngarep gak Janudin gak Hasan ya kan dodok yang ngarep suguhan yang gendang tuh lengan bagus bagus eh sini gurila kasuguhan disuruh iya alhamdulillah dari mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga ya memang gaya manusia beda beda ada yang mencintai Nabi itu ya hanya sebagai manusia biasa, ada juga yang mencintai Nabi itu karena kelebihan-kelebihan Nabi, karena Nabi itu bukan manusia biasa, kan manusia luar biasa, ya kan akhirnya, mana yang benar ya misalnya kanda enti sing benar ya, kenapa, ya karena ketika kita mencintai Nabi dengan kelebihan-kelebihannya juga ketika keterlaluan, justru akan memfokuskan dan mengkultuskan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wassalam sehingga Kanjeng Nabi kaya pangeran. Loh kok bisa? Ya kan pernah kejadian anak Nabi karena saking hebatnya Nabi sampai diangkat oleh umatnya menjadi Tuhan. Ya kan anak ini. Bahkan kejadiannya kan durung lawas. Sadurungnya Kanjeng Nabi, makanya Kanjeng Nabi hati-hati, waspada. Kenapa? Karena ada sebuah pelajaran, ada Nabi yang diangkat menjadi Tuhan. Ya, aja disebut akan, konen yang ngerasani agama sejen, gini. Iya, ya, ya kan sebagai indikasi saja, dulu pernah ada kejadian, ada Nabi, karena saking hebatnya Nabi, bisa nguripakan wong mati sampai dinyatakan ini adalah anak Tuhan, ini adalah Tuhan saking kultusnya kepada Nabi, makanya Nabi tidak mau seperti itu, makanya ketika ana wong undang ya Sayyidi ya Rasul, ya Rasulullah la ya, ya Sayyidi Tuhan, mang, wa apa jare Kanjeng Nabi, la tu Sayyiduni, aja nyayid-nyayid kita kah, aja beng Tuhan-Tuhan kita, maksudnya apa, maksudnya ini hadis bukan hukum sebagai anggah ungu. Ya maksudnya angga ungu jangan. Ya kan ketika diundangnya ke nemenan kuwirang dewek gua. Kepada yang terhormat Kiai Haji Hasan Wahidin Al-Mukarram Al-Wad disebuti kabeh. Terus kita ngomong aja kaya konon wis Wahyudine baik. Kinki hukum tak angga ungu. Angga ungu. Ya kan kepada sejarawan Indramayu yang berpengalaman dalam bidang ilmu sandiwara yang sudah mempunyai, ya kan terus disebutkan. Ya tentunya Bapak Raden, ya jam konon, wis cukup sebagai orang yang tahu dengan sejarah. Ini maksudnya mlolihi apa angga unggu? Angga unggu, bocah sekin, kibli paham nih bahasa angga ungu. Akhirnya semua yang apa yang diucapkan oleh Nabi itu menjadi apa? Menjadi sebuah hukum. Ya kan pada akhirnya yang gemuyu dewek. Ya kan? Lo kenapa aja kan? Karena ketika ana wong cewek nganggo tisu digeguyu, tapi dalam bahasa ilmu fikih cewek itu boleh nganggo waktu. Ayo serap. Nganggo tisu oli beli. Ya enggak boleh, lamun go watu. Oli, enak endi cewek karo watu karo tisu. Ya ini kan cara berpikir manusia. Ya ilok kan enggak maksudnya apa? Ya ning kene kita terikat oleh kitab, kita terikat oleh teks.
Padahal dari perkembangan teks ini nanti akan berkembang. Bengen, ya bengen kan langka sinarane disugi. Ya kan? Maka ketika tidak menemukan air, maka boleh ceboknya itu pakai batu. Tapi ketika ada air, yang ngapain pakai batu. Lamun watu nelaka, ya berarti nganggo tisu ga? Bisa. Malah lebih bagus nganggo tisu karena daya serapnya lebih tinggi. Cuma karena ning kita beki watu, ya akhirnya apa? Ya fokusnya mengwatu. Malah sing luwi lucu maning pragat, ya kan? Akhirnya karena pemikirannya cewek yang nganggo watu, akhirnya nyemplung ning kali gogok watu. Arpa apa jelur watu? Nggo apa? Nggo cewek yang nemen beli bocet. Lah ya iya, makane gula lan panjenengan sami ing dalam kehidupan gula lan panjenengan sami dielingakan bahwa ketika gula lan panjenengan sami demen maring Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu ada orang yang mencintai Nabi sebagai manusia biasa, ada orang yang mencintai Nabi sebagai apa? Sebagai orang yang mempunyai kelebihan. Apa tujuannya Nabi itu diutus dalam kehidupan gula lan panjenengan sami? Jelas Nabi mengatakan innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Satu hune isun diutus dalam kehidupan ini adalah untuk menyempurnakan akhlak kehidupan manusia, bukan untuk menyempurnakan ilmu, bukan untuk menyempurnakan kecerdasan, tapi yang dibahas di dalam ajaran agama Allah Subhanahu wa taala tentang akhlak perilaku kehidupan manusia. Maka deh Pak Dokter mencoba sesuatu yang baru. Gini loh, mulutan juga bisa dengan model seperti ini, pengobatan gratis, ya kan? Sunatan masal. Kenapa? Karena seringkali yang banyak disebut di dalam Al-Quran tapi jarang dilakukan dalam kehidupan manusia. Tapi yang jarang-jarang disebut di dalam Al-Quran justru ini yang menjadi pokok pembahasan. Masa jangan serok wacaan ayatnya Allah Subhanahu wa taala ning kitab suci Al-Quran, bab infak, bab sedekah itu lebih banyak daripada bab salat. Masa jek sok diwaca. Ya ning Al-Qur'an anfiku kongkon infak, kongkon zakat, kongkon sedekah. Itu ayatnya lebih banyak ketimbang ayat tentang salat. Yang menjadi permasalahan besar, kitab-kitab fikih itu lebih banyak menulis bab salat ketimbang bab infak dan sedekah. Lah sing bener ya sok bae bab salat ana sampai takang limang jilid bab salat kabeh. Bab infak ya paling petelan bae setitikmu. Padahal amal yang tidak akan pernah gagal itu adalah amal infak dan sedekah. Masa aja kan iya. Singarane infak sedekah aja maning dilakoni ning wong bener. Dilakoni ning wong ora bener malah bisa dadi bener. Judule infak karo sedekah. Kedermawanan itu aja maning dilakoni oleh orang yang beriman sembayange salat. Dilakoni bocah karepe dewek bae, amal sedekah iku bisa dadi bener. Bahkan bisa nuntun ning surgane Allah Subhanahu wa taala. Ada jenia kanana ceritane ning hadis sahih Bukhari ka seorang PSK. Iya kan ning konone Mumisah. Mumisah itu bahasa kenene ki apa? PSK. Rada keren sekian mah bengen mah telem. Wis aja ditutukna digama. Iya kan seorang Mumisah. Iya kan lagi mlaku ndeleng siapa sing dideleng? Iya ternyata sing dideleng Skubidu. yang keder ya masa ngomong kirik kita nih. Iya anak kirik njilati lemah ngelinginung. Iki lagi ngelinginung si Mumisah mau PSK mau ngerter atine ya Allah melas temen.
makhluke sampian rupane mah ngelingi nung akhire si PSK mau cek sepatune mudun mang sumur. Oh lamun dudu PSK mamang sebisa mudun sumur ku yang angel si gribet-gribet te ora. Iya, ya ribut sama konon nggone ke celana cendek beli enak mentang-mentang ya. Iya, akhirnya apa? Akhirnya nyawuka kan banyu ning sumur kiri ke diinungi. Ning riwayat kuon ternyata benjang matine mumi samau, matine PSK mau manjing suargane Gusti Allah karena nulungi makhluke Gusti Allah delengan sing nulungi ora bener, sing ditulungi ora bener, tapi bisa dadi bener bakabab sedekah. Iya bakabab sedekah senajan dilakoni wong ora bener, iku bisa dadi bener. Bab tulung dinulung sing lakoni ora bener, iku bisa dadi bener. Ya secara Quran konene bakal secara kiyane kaken syarat gin. Sedekah bekal syaratnya kudu Islam, kudu ikhlas, kudu akeh, kudu kosong yakin syarat temen. Ya memang iya nih kita bemukon. Ya tapi jangan usah hari kita mau orang tapi-tapian siapapun ketika dia sudah melakukan kebaikan, insya Allah ada catatan di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Usah cuma nih ngapa apa bocan terus main, prakat main minum, mabok terus mabok, madon. Enggak kan? Iku lagi celelengan terus madun wis lemes gedes ora mlaku selayang-seloyok. Dong ening dalan ana bocah keserempet motor, kusra ditulungi. Bocah sing keserempet ki digawa mung dokter Ludi, diobati, diapa. Terus ya karena masih ada luyan duit akhirnya bayar ning dokter Ludi. Terus ya Kang, ki keluargane bocah sing ditabrak ki matur kesuwun beli ning bocah mabok. Semono mabok iku. Maksudnya kebaikan, it's kebaikan. Siapapun yang melakukan itu akan ada respon dari kehidupan masyarakat. Makanya siapapun kulak lan panjenengan sami jangan pernah takut melakukan kebaikan. Bisa aja ada keterikatan dengan syarat rukun. Ya memang bagusnya dengan syarat rukun. Mung kadang-kadang sing jejeg syarat rukune ku beli ning kono. Iya, ya sini kono ku bocah mabuk gitu kok. Iya, ya serba begitu anak kejadian tabrakan ning dalan. Sing pertama nulungi ki, sing wiridan ning masjid, da sing nongkrong ning perapatan. Nah, makane. Jadi kebaikan itu tidak pernah dibatasi oleh apapun dan siapapun. Adapun ketika para ulama, para kiai menentukan syarat dan rukun itu adalah sebuah keilmuan untuk menuju kebaikan. Tapi kebaikan itu sendiri siapapun yang melakukannya. Bahkan ada salah sawijine wong majusi. Majusi ku manusia beli kenal karo pangeran nyembahe kegeni. Iki wong majusi ki duwe anak wadon ayu. Saking ayune anak wadone akhire wong majusi mau ki mikir ya kita duwe anak semene ayune tak itik-itik senawi cilik donge gede mangsa yar dikawin ning wong sejen. Akhire daripada dikawin wong sejen ya mending tekawin dhewe. Yarane ke wong majusi wah. Wong ora duwe agama. Akhirnya wong majusi mau ngawin anake dewek. Begitu ngawin anake dewek, wah begitu bengi malam pertama. Iki wis siap-siap. Iku begitu siap-siap lawange ana sing kedok. Tok 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 tok. Dadi metu ora sidakan. Iya, metu donge metu wong wadon. Rangga anake papat. Wis aja pendelak-pendelik nguwong dikake. Kin mah ceritane wong majusi kin ki. Iya, Rangga anake papat begitu digedog kreot. Iki wong wadon ki miang. Diudak miang maning. Wis adoh wong majusi balik maning, manjing maning. Wayahe siap maning digedog maning lawange.
kedok maning dibuka maning ato maning suwe-suwe nenang dugal wong majusiki diparani mengumai sisan tidak keluar papa maksudnya anu cekang kita ku ya wong rangga terus kita ku anak papa kidurung pada mangan begitu kelingan anak durung pada mangan kita kimarek ning sampian karena sing sugini kene kimong sampian dewek maksudnya pengen jaluk mangan mung begitu lak elingan sampian wong majusi kita wong Islam kita ki gengsi kan mangsa iya kita wong Islam jaluk ning wong kafir jadi kita balik maning mung begitu kelingan anak maning dadi marek maning kelingan maning dadi marek maning wayai arpan jaluk cangkem beli kuat ngucape karena kita wong Islam sampian wong majusi akhirnya apa jare wis menang hari mekonon mah akhirnya balik mengumah wah cok gandum sekandek orang ngongkon siapa-siapa dipanggul dewek ini gandum begitu dipanggul jage kanggo mangane keluar keluarga anak KB empanana begitu pratak ngaturakan iki pikirannya mulai robak lah kelingan iya kita mangsa iya anak dewek tak tak kawin akhirnya tetap urip bareng seumah karo anaknya tapi beli sida ngawin lawas jamane anak salah sawijin yang waline Allah subhanahu wa ta'ala ngimpi ketemu karo kanjeng nabi begitu ngimpi ketemu karo kanjeng nabi dawuh ya syekh ngapa kanjeng nabi titip salam kanggo siapa kanggo wong majusi mau salam kanggo siapa kanggo wong majusi mau akhirnya kiai mau gulati sing dititip salam ini kanjeng nabi ki siapa ternyata mubeng ning kampung kun aran kun kulaka maning majusi pisan iki wali kan mikir kini kanjeng nabi ki salah titip pesen ta ternyata sing dipesen iki dudu wong Islam tapi wong majusi iku wong majusi akhirnya ya karena ning desa kun lakaman ning aran kunku sedangkan pesen kudu disampiakan karena kin senajana impen iku impen kanjeng nabi jadi bakal ngimpi ketemu karo kanjeng nabi ki pasti bener ya tapi bakal ngimpi sejene kun wis mangsa petaha dipasangi genjeblos terus ukurannya itu. Ya iya kun manggal ngimpi kok sih dibahasi kabeh. Ngimpi kian gagal. Yang wis jelas ya kan. Bahkan ngimpi mayit. Singairane mayit ki wolulas. Iya. Ngimpi mayit tak pasangi wolulas. Metune 81. Iya yang meruan mau paham mau mayit wolulas bakula ya sangat. Itu kan disikana pak, kandanya kak. Iya, ngipi ketemu karo kanjeng nabi. Titip salam kanjeng nabi kanggo wong. Majusi mau digulati sadesa beli ketemu anane wong. Wong pun akhirnya syekh mau ya terpaksa marah. Ya begitu marah kanda anak aja ya punten. Isun oli pesen. Saking siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanggo siapa? Kanggo sampean karena sampean pernah melakukan kebaikan menolong orang Islam umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhire wong majusi mau langsung wa asyhadu an la ilaha ill wa asyhadu anna Muhammadar rasul. Kenapa wong majusi mau langsung manjing Islam? Karena jebak kaget langka wong weru bengi kuen yen kita sedekah kanggo ngempani bocah sing lagi kelaparan langka sing weru bengi kuen yen kita sedekah ning rangga tapi begitu Rasulira nyampiakan pesen ning kita bahwasane kebaikan kita berarti nabi nira ki nabi bener beli mungkin bakal dudu nabi bisa weru kita gawe bagus. Yo ya nabi mau weru. Wah, jamaning nabi sing setengah dukun be rada weruan. Ya kun ke setengah dukun rada weruan. Nah, iya, termasuk dokter kan kayak model kayak dukun. Ya iya kan detak jantung sekian anu sekian berarti penyakitnya
ini kan dukun ya bukan. Kalau dokter itu secara teori, bahkan dukun kan sing akeh tebak-tebakan. Iya, nduk ya bahkan dukun sedurunge Kanjeng Nabi mah bener. Duh, kok bisa aja kan? Iya, hancurnya ilmu perdukunan itu kapan? Ketika Nabi Muhammad itu lahir, ilmu perdukunan hancur. Dari siapa? Zaman itu langsung riwayatnya. Wa busyiratul jinnu bi idlali zamanihi wa tuhikatil kahana wa rahibatir rohbania. Jin ngupai kabar gembira. Kenapa? Karena jin wis beli perlu nanjak menglangit karena lawang langit wis ditutup. Makane intakahatil kahana, hancur ilmu perdukunan. Kenapa? Karena wis bisa beli bisa ngongkon jin nembus alam langit. Bengen majin ki bisa ngeleng ning Lauhil Mahfud, mudun ki gawa rahasia A1 malah. Sing digawa kitab secret. Nah iya rahasia utama badan intelijen negara sing weruga. Nah iya bakal jin sekian ya beli bisa nembus alam langit itu sore duit top secret. Ya kan dulu wah bengen tepat ramalane ketika Fir'aun ngimpi ya kan ngimpi nguyuh-uyuhe dadi satuan-satuane njantra dikumpulaken siapa kiai ya dudu Fir'aun cek sing dikumpulaken rombongan dukun beli Fir'aun ta ya ayo prajurit kabeh kumpul-kumpul mau bengi kita ngimpi ya ngimpine ki nguyuh kita nguyuh nguyuhin jantrah ning kita ayo gage Bal'am kon nurakan ya ya diwiya Bal'am kita beh ki Bal'am apa makna impen kun ku Bal'am iya rakan nah ya iya ya akhirnya Bal'am ngebet kita buntan jeraja Fir'aun kian ki impen nandakaken benjang bakal lahir saking Bani Israel anak lanang kang bakal ngancuraken kerajaane sampian. Aduh tobat Bal'am kerajaan ancur ya Bal'am ancur Bal'am ya kon nurakan sandiwara mah tenang bae wak. Iya yo pokok bae Bapak Raden sandiwara ne dadi kita daftar bleh. Ya iya wis dadi salmin-salminan wis rada bisa lah konon. Alhamdulillah. Akhire jebak kaget akhire dadi priwen kin kibal amcarane kira-kira Bani Israel anake aja sampe lahir orang nana cara lian je Bapak Raja ilah kejaba Bani Israel kudu dipisah antara lanang karo wadon sing wis terlanjur campur dadi siji lahir anak Bani Israel kang lanang pateni baka wadon diuripi maka mulailah berlaku jam malam kan pada waktu kun ya iya blole kembul dijaga jam malam dijaga jarak pada waktu kunku kayak COVID-19 bloli kumpul-kumpulku iya jamane Fir'aun gak bisa nama kononku iya kan nyonggal dina kan pada kontrol iya kan rombongannya Bal'am Imbron orangnya ya iya Tuan Haman iya kan ya akhirnya Imbron priwen kini Imbron keadaan tingtililit Gusti Jiora. Ya bakat tingti lilit kan aman ora ya. Ya iya. Oh bakat tingti lilitku aman Yambron. Aman je tuan. Iya, bakal lagi keadaan kacau poncolowo je ora. Ya iya, akhirnya kontrol kan nggal bengi aja sampai kembul antara lanang karo wadon tuan amane kontrol Bron. Ana kejadian apa Bron benghikin ki ting tililit Gusti. Iya tapi mau bengikin Bron kita kindeleng Bron ana wong loro lagi antak kantuk kan ka wong lagi apa kanam Bron jora ya. Iya anu jekana Gusti wong nyitak bata jekangka ari kan si jedamare sing kelap kelip kambron jora. Nah iya yakin cerita bengen kunku ini lagi nyerita kaken dukun sedurunge Kanjeng Nabi. Jadi sedurunge Kanjeng Nabi itu dukun itu manusia yang bisa dipercaya tapi begitu menekakan pintu langit ditutup jin wis beli bisa nembus alam
alam langit. Dadi dukun sekin ki kareng gedobro se bae kan. Embar sembur sembar sembur waras se beli bacine bae. Ya iya ya kun ku dukun zaman sekian aja nemen-nemen diantol kenang santai bu santai-santai tanpa hari marak bening dokter Ludi kadang-kadang menusa penyakit-penyakit di dewek ngaranane tangga ngaranane batur aku lah dewek sering sih ditekani wong-wong model mekonon yang dari ribuan orang sing teka kenang penyakit paling aneh siji sing kenang santai. Santet ada, tapi tidak semua penyakit itu datang dari santet. Nah, kadang-kadang ada wong tua marak ngomong kenang santet tak geguyu. Anu jekang kita ku donge tangi turu ku sikil abu, ora bisa mlaku. Kaya-kaya mejek kita ke disantet, ya gemuyu beli kita nih. Ya wong nyantet di kaki arep disantet di pala rapane, dunya beli gablek. Sawalah ka jabatan beli duwe, terus disantet ya kan rugi bayar dukun santet. Coba mikirnya sing rada cerdas. Zaman sekian wak, bayar dukun santet beli cukup 1 juta, 2 juta. Sing dipate ini model kaya konon ya rugi temen bayar ya kak. Ya tapi jangan sikil ketemu abu yang sikil ketemu abu beyong kita negailong. Ternyata begitu dicek asam urat nanjak. Tang itu ketemu progok-gok, nang apa gitu? Bal-balan beli apa? Beli, ternyata asam nancak. Ya, andas ya kang lagi enak-enaknya dodok. Ketemu celolong, blongor, gini, segut, lara, kolesterol, dubur, kunku. Makanya manusia-manusia modern, percaya, tapi tidak semua penyakit itu datang seperti itu. Yang dukunnya ke zamannya Kanjeng Nabi ki praktek untuk uspretel wak zamannya sawise Kanjeng Nabi yang jin bahkan dongol menglangit ki kepret gini. Iya bahkan dongol ketangguhan malaikat acor dah terus ngetepluk terus jadi setan goblok. Iya setan gobloknya ku awiten nanjak ketangguhan terus di tampak blubrak, mudun mengesor dadi setan goblok, modele genderuwo. Nah, setan goblok mancing yang menengenin barongan prinje. Rungsep gatel blenak, ya betapa ada goblok sih. Iya genderuwo iki golongan setan goblok. Otaknya hilang separo gara-gara ditampak, makanya begitu murat. Ya menengenin rungsep-rungsep ya kan ning tengah kuburan ning balong gede ning barongan pring sing pada gatel ning setan goblok ning setan pinter menin diskotik meneng ya. Lah ya iya tadi ya kan maksudnya di dalam kehidupan gulak lan panjenengan sami mau ya kan infak sodako kedermawanan siapapun yang melakukan akan mendapatkan kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala buktine majusi bae bisa manjing agama Islam oli pesenan sing Kanjeng Nabi gara-gara apa barokah sedekah ning wong Islam malah bakas wali ke sing arane medit dilakoni ning wong ora bener tambah ora bener dilakoni ning wong bener tambah beli petak dapat medit. Iya ari bab sedekah mah dilakoni wong ora bener gak bisa dadi bener. Tapi bakas sing arane medit dilakoni wong bener dadi ora bener dadi. Iya, loh usake contohe. Wah, ya tapi kita mejekang beli jelamon duwe duit garapan sedekah. Cek 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 omongane wong ora gablek duit kaya konon. Ari bakal wis duwe-duwit moyang kok dikit kok. Wes golongan-potongan-potongan mekene, golongan potongan ora duwe-duwit butak, duwe-duwit butak, duwite akeh. Dasare potongan butak. Loh, masa aja kaya ya serok bae, ora duwe-duwit butak belanjane sing di anak waya sekolah, bayar listrik, butak beli-beli duwe-duwit. Utak donge duit oli BLT, utak maning nggo setor kien, nggo setor kien. Ayo ya beli. Akhirnya oli BLT mung sedina pragat kabeh.
600 ribu apa yang mangkat ngebet BLT karo anake mandeke mengalpan tok 100. Iya, dong eta kamu mah neboki bang syariat 400. Kari 100 ane bang etek ewer papat ya praga. Ya iya akhirnya orang duwe duit butak duwe duit duite ake tambah putek. Maksud jo kang duite ake tambah putek ya tambah putek dak ewoh teka blados encang gak jenyili dikit je duite kita nenggo modal kintek kan nyili kok si butek banget jadi dadi duwe orang duwe duit butek duwe duit ake duite tambah ya memang rai putek. Tapi bakal wong dermawan wong rawuh man beli bakal. Tapi bakal wong medit subhanallah. Memang bakal lagi beli duwe maka ya wong ya kita melamun oli 200 juta gara rugi tak sedekah kaken 20 juta. Ya durung oli duite. Serak begitu oli. Lah yang kok dikit gari semene, mah. Ya beli. Lah ya iya. Mbak ya zaman bengene sing ngawit bengene anak ceritae. Zamane Kanjeng Nabi ku anak sahabat sing arane Sa'labah. Sa'labah iku dikenal ning zaman semono sebagai Hamamatul Masjid. Hamamatul Masjid iku apa? Manuk daran yang masjid wong sing ora ilok pisah karo masjid teka bae limbang waktu. Padahal melarat. Sa'labah subuh teka, duhur teka. Mengwatak Sa'labah bahkan ke sholat belok wiridan. Ya perangkat sholat balik sampai para sahabat pada laporan Gusti anak sahabat bahkan ke sembahyang langsung balik. Akhirnya takoni Kanjeng Nabi Sa'labah napa bahkan ke sholat gage balik. Akhirnya Sa'labah jawab ya dudu apa apa je Gusti dudu kula mong wiridan karo sampean karena ning ngumah ki wong wadone kita ki pengen sembahyang klambine ki mung-munge. Jadi lamun kita beli gage balik konene wong wadon salate telat makanya kita gage balik. Jadi karena diandek yakin maje Gusti ya sekalian jer rengki. Ya Pak ya dongakaken yang kira-kira sugih kah. Oh sisa labah ki Pak. Jare Kanjeng Nabi yang bagusin ning kono ku dadi wong melarat Sa'labah. Lamun dadi sugih ku konene beli bener wis Gusti yang kita ki wong bener ora sembayang bae akhire didongakaken ning Kanjeng Nabi dipai wedhus loro iku begitu tekan umat ternyata wedhuse ki meteng kabeh. Wis kader gawe wedhus dikametakon sing metengna sapa mani. Kader wedhus kah? Iya akhirnya wedhus loro nganak papat. Wih, dadi langsung wedhuse Sa'labah anak 10. Ya karena lahirnya papat karo bibite loro. Iku begitu wedhuse akeh kiwa ya mulai ning masjid diarang-arang dongol. Sa'labah kita kanda Sa'labah. Ya bukan kene ana sing mirip gaya punten semono ne kakunku. Iya, ya lagi melarat makosi tekaman yang wiridane sholat. Donge duwe sawah 100 bata arang-arang dongol sira. Iya si Sa'labah ki. Iya angon weduse tambah ado ngarite tambah ado sampai tekang ning riwayat weduse Sa'labah itu ma bainal jabalain weduse kurong gunung. Dadi gunung an gunung tien pangonan ning tengahku weduse Sa'labah kabeh. Iku diperkirakan ana 5000-an wedus. Ya iya bakal wedus 5000 Jakarta ya 200 wedus luwi. Ya. Ndak iya. Ya akhire kan kewajiban. Kewajiban apa? Kewajiban zakat. Ditegur Kanjeng Nabi Sa'labah dunya nira kuwi sakeh. Wayahe ngetokna zakat. Pira je Gusti? Ya wedhus 40 berarti 1, 80 berarti 2, bakal 4000 berarti 100. Apa jawab Sa'labah? Ini bukan zakat Rasulullah. Kalau begini caranya mah ini pemerasan. Bayangin wah.
Ya iya, sing ngarane medit wong paling bener-bener yang wong sing ngarane Sa'alaba. Medite teka, ya ora campleng dadine. Lah ya iya, makane apa? Makane kula lan panjenengan sami kumpul bebarengan ning kene ngelingaken. Ini adalah sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saling membantu di dalam kehidupan, saling tolong-menolong di dalam kehidupan. Supaya apa? Supaya kula lan panjenengan sami ya mempraktekkan apa-apa kang dadi tuntunane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kita duduk mong suwe-suwe, wah masalahnya kini acaranya masih ada siji maning donor darah kini. Jadi kurang siji karena dok mau kan 3D 4D ternyata. Iya dokter dongeng dakwa siji maning donor darah. Iya, oh YouTube kini diganti judulnya 4D. Iya kan 4D for Dr. Ludi. Wih beres maning baik kini. Iya, iya kan 4D dongeng, apa dokter dongeng, dakwah donor darah, implementasi Islam di dalam kehidupan. Muga-mugia kula lan panjenengan sami sedaya dados manusia kang taat dumateng Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kurang langkung saking kula nyuwun agungipun pangapunten bilih wonten kelepatan atanapi kekurangan saking ungkapan kula awal sampai tekan akhir, kupat pirang-pirang kupat beli nyusul kupate wong Jagapura, bokat kula wonten salah lan lepat kula nyuwun den pangapura nggih. Kurang langkung saking kula billahi hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.